Saya ingin berkongsi tentang sebuah buku bertajuk Biar Ku Lindung Mendongmu. Penulis Hijana dan Hazalif, bilangan muka surat 278, harga RM29.90, tahun pengeluaran 2018 dan 50,000 naskah dijual. Buku ini mengisahkan mengenai seorang pendakwah wanita yang bernama Aisyah Hijana yang menjalani kehidupan dalam menegakkan perjuangan Islam. Selepas saja Aisyah kehilangan bapanya, banyak dugaan dan cabaran yang datang secara bertubi-tubi dalam kehidupan sehariannya. Namun, Aisyah masih berpegang kepada kata-kata bapanya. Jadilah seperti kisah Sayyidatina Aisyah yang kaya dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Teringat akan kata-kata bapanya, Aisyah berdekat untuk meneruskan perjuangan bapanya untuk menjadi seorang pendakwah. Sehinggalah datangnya seorang lelaki yang bernama Hazalif di dalam hidupnya. Hingga pada satu ketika, Hazalif meminta Aisyah untuk menjadi isterinya, tetapi Aisyah akan memberi dua soalan kepada Hazalif untuk Hazalif menjawab. Jika jawapannya tepat dan betul, Aisyah akan menerima lamaran daripada Alif. Ha, apakah dua soalan yang diberikan oleh Aisyah? Kalau nak tahu, belilah buku ni. Okey, baik. Disebabkan ramai yang tertanya-tanya, apakah soalan dia? Ha, tengah tunggu ke tu? Ha, mari saya bagi tahu. Sebelum tu, Aisyah memberi dua soalan kepada Alif supaya Alif tidak dapat menjawab dua soalan Aisyah dengan tepat. Tetapi di sebalik rancangan Aisyah, Alif dapat jawab soalan Aisyah dengan tepat dan betul. Soalan pertama, Aisyah meminta Alif untuk menceritakan tentang kisah Sayyidatina Aisyah yang ada dalam satu buah buku. Ha, inilah buku dia, Sayyidatina Aisyah. Soalan kedua, Aisyah meminta Alif tafsirkan surah An-Nisa ayat yang ketiga. Ha, ini surah An-Nisa yang Alif telah tafsirkan kepada Aisyah. Dan pengakhirannya, diorang pun dapat bersama. Tamat!